Semalam sudah dibentuk penanggung jawab pada masing-masing jadwal yang telah disusun. Nah, yuk jalan. Alhamdulillah, kawan-kawan lihat sendiri hari ini. Tadi malam mereka jam 11 baru tidur, pagi-pagi jam 4 mereka sudah bangun lagi semata-mata untuk mengimplementasikan apa harapan yang diberikan oleh Menteri Agama, oleh Dirjen, oleh semua narasumber yang sudah membekali mereka. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi. Begitu kita sampai, kita harus mempersiapkan diri karena tanggal 6 jam 10 kloter pertama Surabaya sudah mendarat di Terminal Haji Madinah. Nah, itu tidak bisa kita leha-leha, itu harus kita persiapkan karena jemaah membutuhkan petugas semua. Kembali apa yang telah diberikan pembekalan pada sebelum Ramadan itu kita aplikasikan pada saat pelaksanaan ini. Kita mengingatkan kembali bagaimana untuk memperbaharui niat. Kembali untuk memperbaharui niat bahwa niat kita adalah untuk bertugas pelayanan kepada jemaah. Apalagi sekarang ini jemaah ini kan rata-rata adalah usia lanjut. Dengan tambahan 10.000 kuota ini adalah merupakan tantangan bagi kita bersama petugas ini. Kali kita harus bersungguh-sungguh, kekompakan, jaga kekompakan itu harus kita lakukan bersama-sama.